kembali lagi di Indonesia Morning Show. Selamat pagi di hari Senin ini, tentunya sangat baik sekali apabila kita juga memulai dengan yang sehat-sehat dan juga menambahkan inspirasi untuk Anda. Apalagi Anda memang mungkin sekarang ini sebelum kita juga memasuki bulan puasa sudah memikirkan bagaimana untuk saya menjadi sehat. Nah, untuk Anda yang misalnya seperti saya juga suka kalau misalnya diet itu kok kayaknya nggak ada yang pernah berhasil ya. Ini ada salah satu alternatif namanya diet kenyang. Diet kenyang, apakah dietnya makan sampai kenyang? Nah, itu kita bisa patut pertanyakan ya kalau misalnya begitu. Saja. Di sini ada Mbak Dewi Uga sebagai pencetus diet kenyang. Pioneer-nya. Ini adalah bukunya yang sudah ditulis, Diet Kenyang dengan Cooking Hypnotherapy. Nah, penasaran diet kenyangnya itu apa sih? Apa yang dimakan sampai kenyang atau apa aja kita makan sampai kenyang? Berarti nggak diet dong. Gimana, Mbak? Iya, banyak orang kan berpikir kalau mau diet. Sebenarnya saya agak terganggu sih ya, dua host ini terlalu langsing buat wawancara saya. Jadi saya pikir gini, saya kayaknya udah nurunin 75 kilo gitu ya. Tapi ngelihat yang gini kok kalian kecil banget. Tapi ya, sangat luar biasa banget sih alasan perubahannya teh. Nih, yang terpenting sebenarnya kalau diet kan buat sehat. Jadi awalnya tuh bukan untuk kurus. Saya nggak pernah bermimpi untuk punya body kayak kalian gitu ya. Tapi saya mikir waktu itu saya sakit, nggak bisa bangun. Kemudian saya berpikir ini udah suntik painkiller berkali-kali. Tadinya berhasil, lama-lama kok keluar dari ruangan dokter, keluar nggak bisa bangun lagi tetap gitu. Jadi kayaknya saya harus ubah cara saya pola hidup ya. Kemudian saya kebetulan ingat pernah ambil master untuk hipnoterapi. Terus ada seorang ibu bilang waktu itu, bagus tuh jago banget menghipno orang. Karena saya suka bantu kan untuk konseling anak-anak, gitu, remaja, family. Kalau Mbak Ugus emang hipnoterapis yang jago, kenapa sih nggak bisa menghipno dirinya sendiri untuk kurus gitu? Sakit hati di challenge ya. Di challenge 3 hari sakit hati. Tapi mikir benar juga ya ibu itu. Jadi ketika saya sakit, saya mikir this is the time gitu untuk saya pakai ilmu saya untuk nolong diri saya sendiri. Dan ibu itu benar juga gitu. Kalau kita nggak bisa nolong diri kita sendiri, kita nggak mungkin bisa nolong orang lain. Betul, kan? Iya. Benar. Berarti berapa lama waktu itu benar-benar memutuskan okay, saya akan mencoba menolong diri saya sampai akhirnya bisa menurunkan sampai berapa berarti? Sekarang 75 kilo. Wow. Dari 150 kilo. Oh my goodness. Iya. Dan cepet banget. Hanya sekarang tuh dengan santai-santai nih 1 tahun 4 bulan. Dan tidak exercise. Wah, ini maksudnya semuanya pada kan makannya banyak banget gitu. Makannya masa banyak. Iya, makanya mukanya enggak stres. So you don't starve yourself gitu. No. Normalnya sebenarnya ngasih nama diet kenyang adalah teman-teman di Instagram. Jadi saya ada Instagram kan Dewi Huges, huges.dewi. Terus kemudian saya juga bikin vlog kan, Dewi Huges hipnoterapi. Saya enggak sengaja bikin tuh vlog 1 kali. Ternyata orang-orang antusias banget dan mereka ngasih nama, "Mbak, itu namanya diet kenyang gitu." Oh ya, dikasih nama diet kenyang karena makannya harus banyak banget, semua yang ada. Jadi makannya adalah real food. Semua yang tumbuh di bumi ikuti tangan saya, semua yang tumbuh di bumi disinari oleh matahari. That's real food. Jadi nggak diproses dengan kimia segala macam, overproses berkali-kali. That's real food. Dan ternyata kalau kita makannya real food, makan seberapa banyak aja nggak apa-apa. Tapi yang jenisnya seperti buahan dan sayuran. Buah, sayur, kacang, gitu. Saya masih makan ayam, masih makan telur, tapi jarang ya ikan. Tapi sangat jarang. Saya lebih banyak yang real food yang dari plant based, dari tanaman. Betul. Ini di setiap pagi, siang, malam atau bagaimana nih? Namanya kenyang. Penasaran. Tapi nggak apa-apa. Ini kan buat sehat. Sebenarnya kuncinya awalnya sehat. Nggak bisa bangun. Seminggu diet kenyang ini, seminggu doang saya bangun dari tempat tidur. Tanpa obat. Dan saya tahu-tahu udah ke supermarket beli sayur. Saya baru menyadari setelah sebulan. Saya pergi ke sebuah toko, ada timbangan, saya naik turun 11 kilo. Saya, turun 11 kilo. Gitu. Langsung terpacu lagi. Sebulan. Jadi, dalam sebulan. Terpacu, dari situ saya cari formulanya nih, hipnoterapinya apa ya. Gitu. Oh, berarti metodenya dijelaskan semua di sini. Iya, ini buku ini. Ini bukunya. Saya bawa banyak bukunya. Nanti boleh, katanya buat di sini, mau aku bikin kuis apa-apa sih. Makanya kalau penasaran berarti ikutan kuisnya karena metodenya ada di sini. Tapi yang saya penasaran nih, cooking hipnoterapi. Nah, di sini ada satu penjelasan, saya memasak dengan hati gembira dan syukur yang banyak. Nah, jadi kan sebenarnya when you do your diet, it's not about niat only. Katakan, niat nih, mau diet. Bukan itu gitu, tapi your belief. Keyakinan kita bahwa
I deserve untuk happy. I deserve untuk hidup bahagia. Dan sehat ya, Teh. Dan saya deserve untuk sehat gitu. Jadi betul. Keyakinan, kan ada orang bilang makannya sedikit. Cuma makan minum air aja gue gendut. Ya udah belief-nya dia udah rusak. Jadi belief-nya harus dibenerin. Ngebenerin belief itu pakai hipnoterapi. Okay. Jadi the mind, yang mind konsepnya yang harus dibenerin. Makanya saya bikin workshop-nya, saya bikin vlog saya. Yang Dewi Hubus Hipnoterapi itu untuk ngasih tahu mereka gini loh caranya ngebenerin kepalanya dulu gitu. Mungkin Teh sekarang ini mungkin kita bisa praktekin juga ya. Ini kan Ines ini all about fruits and veggies loh Teh. Jadi she's yang inspired me sekarang untuk hidup itu. Teman Teh juga Teh. Berarti kita langsung bikinnya ini semuanya plant based. Ini dibawa aja. Kita bawa bukunya karena kita akan ngambil dari resep di buku ini. Saya udah bawakan buat ibu-ibu langsing ini. Boleh makan seloyang. Wow. Ini banana cake. Yes. Itu ada di buku di halaman 40. Nih, lihat ya, niat ini, banget. Ini ya. Gluten free. Oh, bukan gluten free lagi, itu banana Simply only ya. Banana. Simply banana nama bukunya di resep. Bukunya best seller loh, thank you teman-teman. Kita udah nyetak launching bulan Mei tanggal 1, udah 4 kali cetak sekarang. Wow, luar biasa. Berarti kita sudah tahu masyarakat juga ingin menjadi sehat. Betul, ya, Betul, saya happy banget. Nah, ini Simply Banana ada di halaman 41, 49. Ini saya potongin aja supaya kalian nyoba. Boleh. Aku yang potong ya. Ya, potongnya agak gede. Serta mulia. Jadi panggil coba kita potong. Kalau bahannya sendiri cuma pisang kulit tua, pisang tanduk, bubuk kayu manis, dihaluskan kacang almond, kismis, dan parutan kulit lemon. Gak ada tepung, gak ada gula. Berarti saya tuh tadi mikir loh, saya mau sarapan apa ya hari ini yang gluten free. Oke, langsung dapat. Semuanya tanpa tepung, karena makanan ini benar-benar makanan real yang datang dari alam. Tidak diproses, tidak pakai gula, tidak pakai garam, tapi bertaruh rasanya. Leker ya. Leker, coba kita coba. Tapi benar ya Teh, kalau misalnya kita mengingatkan diri kita sendiri, apa yang ada di bumi, yang memang sudah dihasilkan bumi ya. Iya, bisa dan kita Tuhan udah lihat dong ciptakannya ya. Oke, look at the banana. Banana, almondnya. Coba-coba. Nah, Ines juga akan mencoba. Kita akan mencoba. Carol mau. Katanya tadi mau sekali. Kita berdua aja Teh, gak apa-apa. Ini cake-nya banyak loh. Sendiri-sendiri ya. Semuanya bisa dapat. Kita juga mau bikin ice cream habis ini ya Teh ya. Iya. Kita akan bikin es krimnya. Yes. Ada ada pelengkapnya dari kalau misalnya cake tapi pelengkap. Jadi ini dessert nih sebenarnya Teh ya. Bisa dibilang kayak gitu dessert, ya. Like every time dessert. Dessert every time dessert. Dessertnya enak banget. Wow. You don't feel guilty makannya. No, not at all. Jadi kita pengen makan makanan enak yang banyak tanpa merasa bersalah. Iya. Iya. Dan juga pakai es krim lebih enak. Nah, dan pakai es krim. Nah, kalau untuk es krimnya gimana nih, Teh? Kita mulai meramunya nih, Teh. Es krimnya juga dari plant based, jadi dari tanaman, tidak pakai gula, ya, tidak pakai semuanya ya, Teh. Aku pernah bikin nih nice cream ya namanya. Yeah. Ice creamnya, saya kebetulan kemarin baru pulang dari Makassar, jadi saya bawakan oleh-oleh pisang dari Makassar. Ini udah pisangnya frozen ya. Udah di frozen, bagus banget. Kemudian saya ambil sedikit kurma buat yang suka manis ya. Kayaknya pas juga untuk buka puasa nih nanti. Kayaknya gitu ya. Daripada makan yang enggak-enggak. Yang sehat. Yang sehat. Kemudian banananya saya masukin semua ya. Yeah. Banananya cari yang matang banget terus di frozen satu malam gitu. Kemudian saya boleh oleh kan dari Makassar ini. Kemarin saya pergi ke Malino kayak puncaknya Makassar gitu. Saya dapat markisa. Markisanya tuh wangi banget dan bagus banget. Saya baru tahu ini markisa tuh yang aslinya kayak gini. Lihat, baunya enak banget. Warnanya orange banget. Dan sirup tuh baunya bener-bener kayak gini. Tapi kita gak masukkan di sini. Saya kasih cinnamon sedikit. Oke. Kayu manis ya. Masukin di sini. Itu untuk spice-nya berarti untuk ya. Untuk dapetin rasanya aja. Udah begini aja kita blender. Maaf, saya gak bisa berhenti makan sebenarnya. Iya, tau gak itu pakai kopi enak banget. Ini langsung ya berarti di blender ya. Iya. Pakai blendernya pakai yang bagus. Jadi dia bisa ngancurin es gitu ya, yang high speed. Nggak perlu pakai es lagi karena tadi banananya udah frozen. Nice. Dan diet ini boleh minum es. Saya minum es, minum whatever I like ya. Dan namanya diet kenyang setiap lapar makan.
Oh, jadi kita nggak boleh nahan lapar. Nggak boleh nahan lapar. Kapan harus berhentinya tapi ini? Anytime, setiap orang, you have to talk to your body. Ah. Dan ketika belajar hipnoterapi, kita jadi tahu bagaimana kita communicate to our body gitu. Benar. Jadi udah langsung instingnya tertanam ya. Tapi ini bisa mengenyangkan, apalagi kalau untuk sahur nggak ya, Teh? Kira-kira kalau misalnya kita buat sahur nih, Teh? Bagaimana kira-kira? Kayaknya udah ada yang ngetek ini buat sahur, lihat nih. Lihat ya, look at the ice cream, look. Teksturnya ya. Teksturnya dapet kan? Kalau ditaruh di atas ini enak nih. Iya, boleh. Boleh, saya langsung ditaruh di sini ya. Ini sih langsung like good breakfast today in the morning. Oh, good breakfast. Dan without guilty feeling kan? Nice. Itu dia yang paling penting. Dan kita nggak apa-apa kok breakfast pakai es kan, kalau kita suka, why not? Iya, kenapa? Itu yang berbeda tuh. Biasanya kan ada diet-diet yang lain nggak boleh dengan minum es atau air es, tuh gimana-gimana tuh ya? Boleh kok. Nah, terus lihat ini ya. Sekarang saya potongin yang fresh, look. Wow. Fresh. Iya. Yeah. Fresh dari alam, kita tuang di atasnya, look. Ini pas sekali kayaknya untuk buka puasa, apalagi kalau misalnya panas-panas, perlu mendinginkan badan, ini dia. Dan ini dapat gulanya dapat, iya. Wanginya dapat. Okay, try this one. Siapa yang mau nyoba? Kayaknya gak ada yang nolak deh. No. Tapi memang rasa manis yang dari, you know, dari alam itu memang manisnya enak ya. Beda kurma. Bukannya. Wow. Gimana? No words. Wow. Oh, aku juga dikasih. Yeay. Kayaknya aku kenyang nih. Namanya juga diet kenyang. Ini kalau di buku di halaman berapa nih? 49. Ya? Kemudian di Instagram juga saya ini kok. Saya bikin juga di hugus.dewi. Okay. Kalau pada mau lihat, kita banyak teman-teman yang sudah berhasil menurunkan berat badan. Yeah. Yang sembuh dari diabetes. Yeah. Yang sembuh dari berbagai macam penyakit. Karena this is real. Kita gak pakai apa-apa. Gimana rasanya? Saya gak mau berbagi. Saya ngiler loh lihat mereka banget. Bahkan saya gak bisa menceritakan betapa ini membuat hari jadi saya sirik, sangat senang. Ini enak banget loh, dan rasa manisnya, kalau saya memang orangnya tidak terlalu doyan manis yang manis banget. Dan kalau manisnya datang dari kurma ataupun dari madu biasanya ya, kalau saya pakai di rumah, itu yang manis yang menurut saya pas seperti ini. Iya. Enak banget ya. Dan itu kalian anti. Oh iya, ibu-ibu juga suka nanya, ini boleh gak buat orang hamil? Ya. Boleh ya? Ibu menyusui? Ya boleh lah, justru yang ibu-ibu hamil seharusnya berpikir kalau minum es krim yang dibuat dengan kimia kan? Benar-benar, malasalam ya. Tapi mungkin terakhir nih sebagai closing statement ya, Mbak Uges. Apa yang harus dipersiapkan kalau kita memang benar-benar mau melakukan diet kenyang ini? Pertama, ikuti workshopnya. Benerin dulu kepalanya. Atau nonton YouTube saya deh, Baby Hugus Hipnoterapi. Di situ, di YouTube itu dikasih tahu how to start. Yang pertama adalah, coba ya, dengerin saya ngomong dulu ya. Asik banget. Tapi matanya ke sini. Jadi benerin dulu kepalanya, the concept, the belief system harus dibenerin dulu. Setelah belief systemnya beres, apapun dietnya gak usah diet kenyang. Mau pakai whatever you name it deh, nama dietnya yang ABC sampai Z itu, kalian boleh lakukan. Karena yang penting konsep berpikirnya. Ya. Nah, kemudian berkumpullah sama orang-orang yang mau melakukan diet yang sama. Ya. Jadi follow my Instagram gitu kan. Dengan ngikutin Instagram saya, Uges dan Dewi. Jadi di situ tuh ngelihat orang-orang berhasil. Mbak, ini sehari, dua hari turun sekilo. Tapi rasanya enak sekali ya. Tapi yang tadi juga dikatakan oleh Teh Dewi di sini bahwa semuanya itu bukan cuma niat saja, tapi the belief. If you believe in yourself, you wanna be healthy, kita mau sehat dan bahagia, kita pun akan menjadi badan juga dan juga mindset yang bahagia dan juga sehat tentunya. Yes, we can. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Mari kita makan. Ini kuenya saya bawa pulang ya. Baiklah, kita masih punya. Gak usah dibawa pulang. Ada di buku. Bikin sendiri. Okay. Gampang banget bikinnya. Baiklah. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada informasi menarik lainnya. Saya makan lagi ya. Boleh ya. So good. Enak ya.